Di situ montore. Terus jam 10 aku masih jemur baju, masih ada. Tapi aku tadi pagi kok enggak ada. Jam berapa itu? Aku buka pintu tadi sekitar jam 9. Udah enggak ada montore. Udah enggak ada. Tadi baru sadar jam 9 iya, pagi jam itu, Mbak. Iya, jam 9 pagi. Itu posisi pas parkir ada berapa motor, Mbak, di? Ada 5 motor. 5 motor. Ya. Yang diambil cuma satu. Iya. Motoris. Posisi dikunci setir juga. Iya, dikunci setir alarm. Kanan sama alarm. Tapi enggak kedengaran sama sekali. Iya, enggak dengar sama sekali. Padahal tidurku sekitar jam 1 jam 2. Iya. Mbak, kalau di Jalan Legundi ini kos-kosan sering ya pencurian motor. Sebelumnya kan ya, ada juga. Iya, sebelumnya enggak, baru dengar-dengar bulan-bulan kemarin. Bulan kemarin ya. Iya. Itu juga ada di Legundi. Iya. Jadi beberapa akhir ini banyak terjadinya curanmor di wilayah Kota Blitar. Kami dari Polres Blitar Kota telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sudah beberapa dari pelaku yang sudah kita amankan. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan media. Kita akan conference ya, berkaitan dengan ungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Dan kita akan mengundang juga korban-korban dan kita akan menyerahkan nanti kendaraannya. Terus kami mengimbau kepada masyarakat Kota Blitar, khususnya untuk tempat-tempat kos, agar untuk memasang sistem keamanan. Yang menerapkan sistem keamanan mungkin bisa memasang CCTV, kemudian dihimbau kepada penghuni kos untuk menggunakan kunci double atau kunci ganda. Jadi jangan membiarkan sepeda motornya parkir di luar tanpa menggunakan kunci ganda. Ini tujuannya adalah untuk mengantisipasi. Kemudian pintu-pintu kos agar ditutup yang rapi, ya, jangan sampai terbuka, tidak terkunci, sehingga potensi-potensi daripada niat daripada pelaku dapat kita kurangi sejak ini. Oke, baik. Siap.